Alhamdulillah teman-teman, ikan ketiga, kerapu. Ya teman-teman, di bawah sana banyak sekali guys, bait ya teman-teman, umpan makanan ikan predator. Ukurannya kecil guys, gini kurang lebih. Untuk fishing tackle saya menggunakan sisik 611 dengan reelnya Shimano Stradic 1000 HG. Untuk benang PE menggunakan 0,6, leadernya menggunakan 10 lip. Ini untuk umpannya menggunakan WTD Surinoya. Oke guys, doakan semoga ada sambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk permainan WTD ini benangnya harus diputar, nggak boleh kendor guys, sama dientak-entakan gini nantinya. Nanti kalau ikan predatornya merasa terusik, dia bakalan nyamber guys. Pokoknya intinya harus membuat ikan predator itu greget kalau main WTD top water. Ganti umpan teman-teman, melihat ikannya baitonya itu bait ya teman-teman, kecil-kecil, jadi kita pakai umpan yang kecil juga. Untuk warna, karena masih pagi, coba warna ini guys, warna putih, warna pelangi. Semoga ada sambaran. Strike. Ya, dapat guys. Ikan pertama. Mantap. Strike. Kerapu cilik. Dapat kerapu kecil teman-teman, ini dia. Umpannya sama kerapunya hampir sama guys besarnya. Guys, kita lepaskan. Oke. Okay. Terima kasih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Strike guys. Wah, strike guys. Ah, eso. Eso masih arati bahasa Indonesia nih. Ini bahasa Jepangnya eso teman-teman. Bahasa Indonesianya apa mas? Poklek. Ikan poklek teman-teman. Ini dia. Lumayan guys, segini. Dapat eso. Mantap guys. Kopi buatan Mas Sono, mantap jiwa itu yang buat.
Oke, terima kasih, Pak. Kita minum dulu, teman-teman. Ngopi, terus ngudut, wes, uncal, utang-utang. Lali segala nih, guys. Wes turu ae, Mas. Baru diomeli pacare. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, guys. Sambil lihat pemandangan. Oleh, Pak, oleh, mesti oleh. Masa ici-ici di sore naik. Satu hari penuh masa enggak dapat. Insya Allah dapat ya, teman-teman. Doakan. Satu-satu ekor pun. Oke, nih, teman-teman. Masih boncos. Mati mit boleh sama Kang OTW Jos. Tapi nanti bisa ya, targetnya kita muluk-muluk. Kita yang gede-gede. Biar Mas Andri dulu. Kalau Mas Bos gimana komentarnya? Tak oleh ya aku, Mas. Tak oleh. Itu terlalu pasrah itu. Terlalu pasrah. Tak pemainnya belanak nyantol ya ora apa-apa. Ya apa-apa, tapi karang nyantol itu berat. Udah nyajen semua belum ini? Satu. Mas Sono juga satu. Tuh. Satu. Alhamdulillah saya masih belum. Ah, malah kalau tanya Om dulu. Tapi di kapal sampai ngajen akeh, Mas. Apa nih? Yo kae. Ah, iya. Ngajen akeh kae. Heeh, bener. Kemarin bukan tapi ngajen niku seter. Ya. Kemarin saya nyajen banyak, guys. Nyajen itu maksudnya buang umpan ke laut. Hampir setengah box hilang. Lure duel hardcore. Kita mulai lagi, guys, mancingnya masih dengan umpan yang sama. Bis ngopi, semoga ada strike. Bis Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ya? Ini jalannya, biar nggak basah, guys. Lewat pinggir. Ini kalau kepleset langsung. Ayo. Alhamdulillah gak jadi basah. Ah, itu guys, ada ranting-ranting di situ. Setelah melewati ranting-ranting sampai sini, guys. Ini kelihatannya besar-besar, guys. Batunya gunakan Indomie warna gold, masih lur ukuran 50. Oke, terus Bismillahirrahmanirrahim. Putaran biasa. Sekarang kemudian kita putaran biasa sama diberi action, guys. Actionnya itu simple, seperti ini, guys. Berut gitu. Nanti dia akan bergerak berurut gitu, guys. Jadi bergerak gitu. Seperti vibration. Wah, gas, strike. Strike. Ya Allah. Mantap. Guys, target. Strike. Oke, mantap, teman-teman. Alhamdulillah. Nggak bocos, tadi udah stuck ya, guys, sebenarnya. Ini ikan ketiga. Mas David Bose itu di sana, di balik batu sebelah saya. Mantap, guys.
Bentar. Kita ngepres dulu, guys. Wah, siapa ya, Pak? Siapa ya, Pak, guys? Siapa? Ya, guys. Mantap, teman-teman. Alhamdulillah. Rekrap besar. Kita amankan dulu, teman-teman. Oh ya, guys. Meskipun kita dapat ikan, hati-hati sama piranti kita, guys. Agar tidak lecet ya, guys. Mas Sunu, yang punya channel OTW Jos, juga strike. Kerapu cukup besar. Besar. Timbangan cangkem. Oke, teman-teman. Vlog hari ini sangat membahagiakan. Untuk ikan yang dibawa pulang ini dia, guys. Ikan kerapu, 2 ekor. Yang tadi, yang Eso. Nama bahasa Indonesia-nya apa, Mas, tadi, Mas? Yang tadi ikan seperti ikan gabus itu loh. Ikan pokleknya ditinggal aja. Kalau di daerah sini ya, teman-teman, daerah Trenggalek. Namanya ikan pokleknya ditinggal. Kita bawa pulang ikan kerapunya ini. Yang satunya punya Mas itu. Mas Sunu. Dari yang punya channel OTW Jos. Itu dia prepare pulang, guys. Kalau Mas David Buse, gimana mancing hari ini? Ya, mawar oleh bluefin. Bluefin. Terus akhirnya gimana, Mas? Oleh yellowfin. Mali yellowfin. Song bro, boncos. Boncos. Oke. Ganti redfin. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk pencet tombol like. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.